saya juga berkesempatan ikut serta dalam International Fashion Show. Apa yang terjadi di dalamnya? Ikuti konten istimewa saya ini. Hai Sobat Fanly semua, kita ketemu lagi setelah saya pulang dari Kongres Tailor Dunia di Bella Milan, Itali. Acara yang sungguh luar biasa. Dan pada saat itu, saya juga berkesempatan ikut serta dalam International Fashion Show. Apa yang terjadi di dalamnya? Ikuti konten istimewa saya ini. Maka, Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau Anda menyukai konten ini, tekan like, tekan loncengnya, agar selalu mendapat konten-konten terbaru. Dan jangan lupa share, komen di bawah ini. Kongres Tailor Dunia di Bella Milan, Itali kali ini merupakan salah satu Kongres Tailor Dunia yang sangat berkesan untuk saya. Kenapa? Pertama, karena ini adalah Kongres Dunia pertama pasca pandemi. Kita sudah sangat rindu. Dan yang kedua, tempatnya di kota Bella Milan, Itali. Kota pusat wool dunia. Sungguh luar biasa. Ya. Saya sudah mengikuti kongres ini sejak tahun 94. Ya. Baik kongres dunia maupun kongres Asia. Baik, Sobat Fanly. Seperti pada kongres-kongres sebelumnya juga. Saya selalu berpartisipasi dalam International Fashion Show. International Fashion Show ini merupakan puncak dari setiap acara kongres, di mana setiap negara peserta dorong untuk menampilkan koleksi-koleksi terbaiknya. Dan kali ini, seperti biasanya, kami menampilkan bukan atas nama tailor kami, tetapi mewakili delegasi Indonesia. Ini beban moral yang lebih berat ya, karena mewakili negara. Dan kali ini juga yang istimewa, saya tidak sendiri dari Indonesia, saya didampingi oleh dua tailor muda, anggota Primbonan Tailor Indonesia, Tailor Alpha Elegant dari Jakarta, dan satu Sisi Way Tailor dari Bandung. Ya, dua tailor muda yang luar biasa. Ya. Nah, untuk Fanly sendiri, kali ini saya menampilkan dua koleksi. Pertama, yaitu Nusantara Tuxedo. Ya, Nusantara Tuxedo ini saya buat dengan inspirasi busana Sorjan Mangkunegaran, ya, yang saya combine dengan tuxedo internasional. Maka saya tetap memilih warna dasar hitam, tapi dibuat dengan wool berkualitas tinggi, sehingga cuttingnya tetap indah, lalu tetap menggunakan kemeja opnesel, kas-kas tuxedo, lalu kamebannya, ya, tetap menggunakan kameban standar tuxedo internasional, tapi saya variasi dengan timang ya, atau sabuk gaya Mangkunegaran Solo ya, dengan aksesoris yang lebih eye catching. Lalu untuk kainnya saya menggunakan kain songket Padang yang sangat mewah ya. Dengan kali ini saya tampilkan warna tembaga keemasan. Lalu dari depan ini memang terinspirasi dari Sorjan Jawa, tetapi di bagian belakang saya buat semi tailcoat ya, agar kesan internasional tetap ada ya, semi tailcoat, dan ini yang menjadi sesuatu yang menarik ya. Demikian juga detail di lengan, dan selain dasi kupu juga dari songket Padang diberi pelengkap peci dengan bros Melayu. Inilah Nusantara Tuxedo yang saya tampilkan sebagai koleksi pertama. Koleksi kedua, saya menampilkan jas panjang semi overcoat ya, dengan cutting yang tetap prima ya. Lalu dengan bentuk lapel yang lebar, kerah yang lebar, dengan warna fuchsia. Ini merupakan tren dunia saat ini.
Jadi dengan koleksi ini, saya ingin memberikan statement kepada seluruh teman-teman tailor di dunia, tailor internasional, bahwa keunggulan cutting, keunggulan jahitan, kebanggaan tailor tidak berarti harus lepas dari tren dunia. Maka saya pakai warna tren dunia dengan bentuk lapel dan lain sebagainya sesuai tren dunia. Nah, Sobat Fanly, itulah dua koleksi yang saya tampilkan dan betapa menambah kebahagiaan dan kebanggaan kita dari Indonesia, kami dari Indonesia, karena ternyata tanpa kami duga dan di luar ekspektasi kami, koleksi-koleksi kami ditampilkan pada saat closing. Dalam closing selalu dipilih baju-baju yang terbaik, koleksi-koleksi terbaik dari semua koleksi yang ada. Kenapa? Karena itu adalah gongnya, puncaknya, dan terus dipakai pada saat closing ceremony. Suatu kebanggaan untuk kita semua dari Indonesia bahwa karya kita diakui dunia internasional. Mari kita lihat cuplikan fashion show-nya yang pasti sangat menginspirasi. Congresso del World Federation of Master Tailors. È un po' complicato organizzare questo evento. The first thing is the next congress will be held by South Korea. Ho messo alla prova i tuoi parecchi gusti. Thank you.